Halo sedulur, saya Lutfi dari Mahadiritis Indonesia. Tahukah kamu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap pengusaha muda seperti kita? Apa saja? Ada dua program dari 9 Nawabakti Satya oleh Pemprov Jawa Timur yang berfokus pada kita, pengusaha muda. Yang pertama adalah Jatim Kerja yang berfokus pada pelatihan kerja, vokasi, dan juga membantu usaha yang sifatnya startup, dan juga promosi serta pendanaan untuk usaha-usaha yang masih dalam tahap rintisan. Dan juga yang selanjutnya adalah ada Jatim Berdaya yang diprioritaskan pada ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, koperasi, lalu pemberdayaan pemerintah desa, dan harapannya adalah akan ada produk luaran berupa one village one product dan juga branding bersama untuk UMKM dan inklusi UMKM modern. Lalu semuanya dilakukan di Bakauri Madiun yang merupakan bagian dari EJSC atau East Java Super Corridor sebagai bagian dari jejaring Bakauri se-Jawa Timur. Perkenalkan, kami Merintis Indonesia, ekosistem digital bisnis muda mudi lokal yang berpusat di wilayah Madiun. Kami ikut serta dalam mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai program untuk pengusaha muda di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Di antaranya ada Merintis Indonesia Summit, coaching clinic, online offline talk show, community sharing, dan masih banyak lagi program yang menjadi jembatan kolaborasi di antara komunitas, instansi, media, dan pengusaha muda lokal. Selain itu, kami juga aktif memberdayakan UMKM dengan berkolaborasi bersama PT Permodalan Nasional Madani melalui program peningkatan kapasitas usaha PNM Ulong dan Mekar yang sudah menjangkau ribuan UMKM di Madiun dan sekitarnya. Kamu pengusaha muda yang ingin berkembang? Yuk gabung bersama Merintis Indonesia. Sampai jumpa, sedulur.